Satgas COVID-19 Jembrana Bali memasang tulisan larangan bertamu di pintu rumah warga yang menjalani isolasi mandiri. Langkah ini dilakukan setelah lokasi isolasi terpadu penuh. Sementara mengantisipasi kedatangan wisatawan mancanegara, Pemprov Bali telah menyiapkan 60 hotel untuk lokasi karantina. Tulisan tidak menerima tamu digantungkan Satgas COVID-19 Kecamatan Negara Jembrana Bali di seluruh rumah warga yang tengah isolasi mandiri. Langkah ini terpaksa dilakukan lantaran lokasi isolasi terpusat yang disediakan Satgas COVID-19 Jembrana saat ini terisi penuh. Lokasi isolasi terpusat Kabupaten Jembrana telah menampung 59 pasien. Penggantungan tulisan dilakukan hingga ada kamar kosong di lokasi isolasi terpusat. Untuk pengawasan pelaksanaan isolasi mandiri diserahkan sepenuhnya kepada Satgas COVID-19 masing-masing desa. Selain memasang tulisan tidak menerima tamu, Satgas COVID-19 Kecamatan Negara dan Desa Banyu Biru juga menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang menjalani isolasi mandiri. Jadi mendatangi rumah warga yang terkonfirmasi COVID yang melakukan isolasi mandiri, jadi kita pasang. Mohon maaf untuk saat ini tidak menerima tamu, jadi kita himbau kepada warga yang terkonfirmasi untuk tidak menerima tamu untuk sementara waktu pada proses terkena COVID. Ya. Melonjaknya kasus COVID-19 termasuk varian Omikron di Pulau Dewata seiring dengan dibukanya penerbangan internasional membuat Pemprov Bali terus bersiaga. Saat ini Pemprov telah menyiapkan 60 hotel untuk lokasi karantina wisatawan mancanegara. Puluhan hotel menawarkan fasilitas bervariasi dengan harga mulai dari 11 hingga 12 juta rupiah untuk 5 hari karantina wisatawan mancanegara. Dan Jawa hari sudah kita siapkan dan setiap Jawa hari sudah kita mengadakan beberapa kali simulasi. Bahkan Bali sudah tersertifikasi hotel-hotel karantinanya. Jadi ada 60 hotel lebih sekarang sudah. Tapi untuk tahap pertama, nah ini baru digunakan berapa saja sekaligus kita mau lihat dicoba. Pemprov Bali juga memastikan kesiapan Bali menerima wisatawan asing dengan terus meningkatkan protokol kesehatan. Saat ini, kasus COVID-19 di Provinsi Bali mayoritas berasal dari klaster kerumunan, sepak bola, dan klaster sekolah. Dari Bali, tim kontributor iNews melaporkan.